Eh guys, balik lagi di Pound Feet. Enggak lah, di Cooking Rama. Nah, kali ini kita mau bikin perkedel apa? Perkedel apa? Jagung. Perkedel kentang. Pakai daging. Perkedel datang. Kentang daging, ya pokoknya gitu. Nah, gue udah siapin beberapa alat-alatnya. Yang pertama daun sirih. Ini apa sih daun? Daun bawang. Daun bawang, gula, perasa. Apa sih ini? Perasa apa sih? Kaldu. Terus lada, garam, bumbu kari. Terus ada mayonet, kornet. Ada kornet, telur, tepung. Seperti biasa, bawang merah, bawang putih. Dan kentang yang sudah kita rebus selama 1 hari 1 malam. Biar empuk sekali. Nah, langkah pertama kita harus panasin sedikit minyak. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Kita potong dulu ya, bawang merah, bawang putih. Segini nih. Apa sepengennya? Semuanya. Semuanya kan, emang? Udah dipisah, udah kita takar ya. Ini kira-kira 20 bawang siung ya. 6 kan? 6, emang 6-6 ya. Nah gitu dong, kan lengkap. Kita langsung potong-potong. Nggak usah, udah yang kemarin-kemarin udah tahu potong-potong gimana. Nanti kita fast forward kok, tenang aja. Nanti ini dia hasilnya, oke? Okay? Ini balik lagi sous chef kita ya, yang akan selalu ada. Sekarang sembari sous chefnya motongin bawang, kita ke next step. Next step-nya itu adalah hancurkan kentang dengan ulekan, kemudian pindahkan ke dalam mangkok. Mangkoknya mana? Ulekin aja ya, langsung. Oh, ulek di sini, nanti balikin lagi. Boleh sih, bukain dulu, bukain dong. Keras banget. Kopi anjing. Sorry. Ketiga, haluskan bawang yang telah digoreng, kemudian masukkan ke dalam kentang. Nah, berarti bawangnya kita harus goreng terlebih dahulu. Thank you, Zak. Betul. Dengan menggunakan minyak. Ya. Kita kasih minyak secukupnya aja. Kapan terakhir kali? Iya. Keren. Ada yang mau pesan omelet? Nggak ada ya? Tari piring. Ini tari wajan. Iya. Sudah panas? Ah, iya sudah. Kita aduknya menggunakan imajinasi. Iya, goreng dulu. Iya. Sampai goreng, sampai matang. Uh-huh. Terus dihalusin. Jadi kayak, balik kemana? Udah, yuk kita masukin ya. Belum panas. Cara ngecek minyak panas tau nggak? Gimana? Lu pakai air, pakai ke tangan lu, ke tangan, udah mati nggak? Udah, kiprat. Coba tetesin satu. Oh iya. Nah, belum. Itu caranya. Itu kalau chef belum. Ya naikin dulu dong temponya. Enak banget nih. Iya, berarti sambil nunggu. Ini yang paling kita penting ya. Ini yang paling penting ya. Yang paling penting. Kita harus pisahin kuning telur dengan putih telur. Oke. Ya. Pisahin dulu. Dah. Pisahin dulu. Jangan pisah yang lain. Kemana tapi? Wadahnya cuma satu. Ya, pakai telurnya dong di gitu-gitu. Ih, bos. Keren banget. Kuningnya doang yang kita butuhin ya? Putihnya buang? Sedih banget. Sorry ya. Putihnya berarti harusnya mah. Kayak gini nih kalau chef nih. Iya, santai aja bos. Gue juga panik jujur. Telur cuma satu nih. Banyak. Mau iya gimana? Ini tumpah bodoh. Gimana? Bantu. Cari piring mangkok. Lo itu tali piring. Lo. Bocah bego banget nih orang. Cuma kakak. Iya gue juga tahu anjing, makanya bantuin. Tolol malah nari. Bego. Lo tolong ambil sendok dulu.
Tolong ambil sendok dulu. Sendok? Iya. Buat gue selok nih. Telat-telatnya. Si anjing malah tarik piring. Lalu tadi, lo tolong, cari piring gitu. Bocah anjing banget. Wangi banget ya, bawang tuh kalau digoreng wangi iya, banget. Iya, jujur. Sama kayak... Sekarang kita nunggu Marlo matengin. Soalnya gue mau menghaluskan bawang merah dan bawang putih. Hei, balik kemana? Hei. Udah belum? Nah lagi nih gue nih. Belum nih. Apa? Cuma mencong-mencong doang tuh. Bawangnya mencong-mencong doang. Udah lo, cuma. Gini, serunya masak itu lu enggak harus ngikutin buku terus. Iya. Lu bisa eksploratif kan sekarang lo. Walaupun nanti makan jadi enggak enak. Buang duit nih. Udah. Tahu gitu setengahnya diulek dulu di situ enggak sih? Pot mana? Bantu. Lo, ayo bantu. Karena emang lo mau bantu ini. Nih, dia udah siap-siap. Kita ini dong kayak lo yang di Jepang. Oke. Ichi, go, ha! Oh, kerjasama. Lo kayaknya ngambang lah. Lo gini-gini doang nih, kagak ada bunyi empatnya. Gila dia nih orang. Gue anjing banget. Sampai gue aduk dulu. Aduk. Oke, nah. Teamwork make a dream work. Habis itu, masukin kuning telur, bubuk kari, daun bawang, tepung tapioka, kornet, garam, kaldu bubuk, gula putih, dan merica. Aduh ya kata. Ini gak dikasih garam. Tadi gue udah mau ulang lagi nih. Kuning telur ya. Kuning telur masuk. Ikan banget. Atsi banget deh, artistik banget. Zen banget, zen nyata. Nah, lada bubuk. Semuanya? Enggak, secukupnya. Dah. Iya, suka sekali deh. Nih, apa ini? Setengah. Ini apa? Gula. Jadi kalau mau setengah, supaya gampang, lu pegang setengahnya, setengahnya lu masukin. Ya. Nih kaldu full. Oh, enak. Karena gue suka kaldu. Nah, garam secukupnya, paling 2-3 jentik. Nah, cakep. Oke. Nih kari apa sih? Kari rebo. Kari. Bubuk kari anjing. Bubuk kari. Secukupnya. Berapa lu maunya? Suka kari enggak? Dua suka. Ya, satu kali lagi lo. Satu lagi deh biar mantep. Nah. Abis itu kita aduk-aduk, betul? Nah. Nah, malo. Enggak, sabar gua mau ambil dulu. Ini gua lo. Ini. Gua beres-beres. Bocah anjing gua yang kotornya. Karena lu main karakter di sini. Rambler start to fly. Let me stay with me. Sambil menunggu karena mau mengaduk, gua bakal potong daun bawang. Tah yang gampang anjing. Mana daun bawangnya? Ini buta. Nah, di daun bawang itu kita enggak usah pakai tangkainya. Itu kita potong ya. Profesional. Kalian. Pertama ini kita kan gini kita. Lu kayak chef banget lo, sumpah. Lu kayak chef banget. Iya. Supaya gampang potong daun bawang, pertama ini mesin. Misi, ya ini pegang yuk. Ya. Supaya gampang memotong daun bawang, pertama itu ininya harus dilurusin, dipatahin ya, kayak gini ya. Iya. Ngasal sih jujur tapi ya enggak apa-apa. Woi, ini udah serius nih. Serius. 4 inci lo. Itu buat apa dimasukin sini juga? Iya. Lo buruan, berarti gue nunggu lu anjing.
remember to play hold with me. Abang gue harus fokus, kalau enggak tangan gue iya. Jadi masalahnya. Iya. Iya lo, sorry lo. Ya? Iya. Kamu nih baru belajar masak. Maaf. Mana gue tahu. Kagak ada ngomong. Halo, lo potong-potong lagi. Iya makanya, lo gak mau gede-gede kan? Gak mau. Lo ini gue nanti lo. Oke, bentar. Jelek banget, kalau yang itu jelek lo tadi. Tadi yang pertama-tama awal-awal kan. Nanti potong-potong, tek-tek-tek-tek gitu. Aduk. Lihat dulu. Gak usah. Lo! Karena kita saatnya membikin, lu mau, lu sukanya bulat apa segitiga apa trapesium? Kenyal. Hah? Sama sih. Serius. Segitiga lucu sih. Onigiri ya. Hah? Segitiga. Kasih tangan gua minyak. Minyak. Dikit. Kasih dikit. Ah. Tas sini lo, sini lo. Ngilang nih tangan. Tangan gua ngilang. Oke. Yang mana yang sakit? Lecet terus. Seginilah ya. Nah, sambil menunggu Karama, ini tuh bisa kita telur ya. Jadi bikin telur buat snacking. Apa? Dia ada telur putihnya. Nggak usah, jangan pakai putih telur aja. Kan sisa. Maksimalkan. Nah, yang enak itu kalau pakai kaldu kari, sedikit aja. Iya, iya, iya. Terus lada. Lada. Jangan pakai gula, nanti aneh. Kayak gini, jelek ya bentuknya. Sumpah, jijik. Nah, kadang makanan enak itu Dari jijik ya. Nggak harus bagus bentuknya. Kalian. Ini kan tadi bekas bawang kan? Iya. Pakai lagi. Karena jadi ada rasa-rasa ada bawang. Betul. Kamu mulai pintar, Marco. Iya. Masih ada minyak bawangnya, jangan dibuang. Ini yang bikin enak. Nah, emang gue sengaja masukin telurnya sebelum minyaknya melepuh. Karena kita mau bikin teksturnya agak lembek. Iya, ya. Agak lembek. Lah itu lurusin. Anda boleh nggak usah ganggu saya nggak? Lo, tolong lo. Thank you. Nah, jawab lo. Ya elah kecil itu mah. Udah ya. Udah untung. Hoki gue udah gue pakai. Nah, karena kan tadi kita udah bikin telur ya. Iya. Jadi rasanya udah apa? Bawang dan telur. Nah, kita jangan pernah dicuci. Ya. Minggu depan. Tunggu gue clean. Tunggu ikan. Jangan pernah dicuci. Tunggu Mas Nain datang aja. Sampai goreng ikan. Cumi. Udang. Masak mie, langsung aja isi pakai air. Rasanya jadi kayak najis. Ada ikan, ada cumi. Goreng-goreng masalah aja. Wah. Itu Alex yang paling jago. Ini yang banyak yang deep fried. Nah, deep fried. Gua suka deep-deepan soalnya. Deep apa lo? Deep si lala. Pohon. Ngapain di pohon? Oke, ini kan agak lama ya sambil menunggu minyaknya ya. Lo, gue udah penuh jadinya bodoh. Ya gue nggak tahu tadi kan ketuk gitu gue masukin. Itu telurnya kan dimakan tuh? Itu buat nanti plating di ending. Dia di bawahnya, ya. Atasnya tuh masalah. Atasnya masalah. Tadat Nintendo. Ya betul. Mario Bros. Saya mau beli Switch soalnya. Jadi lagunya harus itu ya.
Nah ini kita buat yang satu spesial buat Marlo. Nah, udal. Kita bikin udal. Itu kayak bukan udal, bang, itu kayak mojo-jojo. Oh segini? Iya. Udah, itu udah maksimal. Coba ya, udah belum lo? Belum, sabar baik. Karena ini kita Marlo salah ya, lupa masukin. Jadinya kita akan improvisasi, kita akan taruh dua telur. Tapi tumpah sih. Sih. Bungkak. Habis lu kaget enggak kelihatan. Ya lu tai lu lah, kan gua injek nanti. Kan ngeri lihat. Lo. Kakak. Ya gimana? Jadi kita tes 3 nih. Yang satu itu yang mana yang paling enak ya? Iya. Telur masuk, yang satu tepung masuk. Telur tepung masuk, yang satu lagi biasa. Yang biasa belum. Sprite minum. Yang biasa udah. Itu. Udah. Yang ini yang biasa. Uh-uh. Ini yang gua. Lu tadi ini yang tepung doang. Uh-uh. Itu yang telur doang. Telur doang. Aduh. Oh enggak, ya tepung doang deh. Ini udah. Bos plating. Udah siapnya. Oh iya Kak, saring dulu ya, kok. Iya. Plating aja lagi. Yang gede. Hah? Ya udah pakai ini aja. Lap mana lap? Lap di bawah. Di bawah ini. Ya. Bawa gua. Sorry. Nah. Udah sana doang. Satu. Ini kayak belum matang, masuk lagi deh. Plating. Maaf bang, keringannya cuma satu. Ada. Ini bego. Oh. Sama-sama. Nih ya, kita punya banyak bentuk. Nih kita harus bikin apa? Perkedel bulat. Perkedel bulat, oke. Itu buat makanan anjing. Enggak, buat minyak. Oh, buat minyak. Bodoh. Ya, ini yang pertama ada. Ayo situ, Natas itu. Apa namanya? Perkedel biasa, tanpa. Bukan, itu yang pertama ini lihat ya bentuknya ya. Iya. Batagor. Kakak. Tadi bikin doang yang bodoh. Gue dorong biar gue selamatin tadi jatuh, pegangin. Ini cin, iya. Iya, pegangin. Ya, ini ada tahu. itu gua. Iya. Gua yang. Ini tahu. Kayaknya yang pakai telur aja deh. Oh nggak gitu ya? Oh gini bego. Agak. Lu taruh dulu dimin ininya dimin. Nah, lu yang salin taruh itu bodoh. Oh. Nah. Minyaknya nggak usah. Licin banget nih ini. Ya bahaya nih, ini bahaya ya. Jadi buat ibu-ibu yang mau beli kitchen set bisa langsung aja bawa sini. Iya. Nah, kita punya batagor, tahu. Ini kayak pempek. Perkedel. Ini dah. Ada yang beli beneran ya. Ini, nah ini berarti cemplung telur aja lo. Ini cemplung apa ya? Ulang lagi kali ya. Oh, ya. Nggak dinamain, masa kita kasih label. Bercanda. Nggak, sabar. Sebelum kita jump into conclusion, potong dulu. Kita lihat, potong. Udah matang apa belum? Coba mengingat-ingat. Apa pegang? Kita potong ya, cross section namanya. Tapi ini sih yang paling manusiawi. Ya, belum matang ya. Yang kedua? Nggak tahu. Kayaknya kedua ya udah matang. Kedua tapi crunchy banget sih. Tahu. Kayaknya yang kedua sih gue. Pemirsa, kita langsung aja tanpa basa-basi kita sambut. Ada guest buat mencicipi hari ini. Iya, siapa? Kita sambut Ayu dan Oza. Apa kabar Bang Oja? Baik. Naik apa ke sini? Naik haji. Oke. Selamat ya Bang ya. Halo Ayu. Baik. Halo Ayu baik. Emang beda. Nah, kalian berkesempatan buat nyicipin yang ini. Nggak coba dari 3. Kalian pilih yang mana? Pilih yang mana ini biar dipotong lagi deh biar lebih bite size ya. Makin buruk ya bentuknya kalau dipotong ya. Itu belum matang ya? Udah. Kan sebelumnya direbus. Oh.
Kentang ya. Tapi ada pernetnya. Pernetnya udah matang. Tinggal dipanasin. Enggak pernah masak ya? Ini apa sih? Itu perkedel. Gimana, Jack? Dia aja ya. Enak lah ya. Enak. Oke, yang itu udah dicobain. Ayu mau muntah. Panas. Plastik. Pilih 1, 2, 3 atau enggak? Enggak ya? Iya sih. Pilihan bagus. Iya. Baik. Sampai ketemu di di enggak udahan kok, ini last acara. Last acara. Kenapa rasanya kentang banget ya? Karena dari kentang. Kentang ya. Benar-benar. Kayaknya yang pakai tepung sama ini. Iya kan? Yang paling ini kan? Lebih crunch. Ah, yang ujung emang udah makan yang ujung. Enggak, kelihatannya lebih menarik aja yang itu. Cobain. Ya, cobain dulu, suwe banget. Kayaknya ternyata belum dicoba. Kok makan yang itu lagi kan yang sama? Yang ini belum. Ini kan yang telurnya makan. Oh. Oh iya iya iya. Oza yang mana, Za? Kebetulan lapar. Ini yang polos ya? Iya, yang polos, yang langsung digoreng. Dari bentuk sih yang polos, cuman rasanya bingung. Yang mana? Yang terakhir gimana nih? Ngari mau coba nih, takut semuanya coba ya. Tahu ya. Yang tahu. Kasih gua anjing pakai ini kan. Bagi iya. Dua-duanya itu. Coba dah. Coba please. Nah, yang ini enggak sih paling mending? Tadi yang crunchy ini telur doang. Kayaknya telur ya. Ya udah deh, malu aja yang jadi chef. Anjing juga lu. Jauh-jauh itu kalau makan ya. Oke. Enggak ya. Enggak deh. Iya udah deh. Oke. Oke, makasih. Terima kasih. Semuanya. Berarti berdasarkan survei kita memilih yang telur aja. Tapi apa? Benar sih. Apa tuh? Satu. Apa? Tekstur kegedean. Betul. Ya. Nah, kita mau bikin perkedel bite size. Ini biji gundam. Ya, gede banget, gede. Kedua, perkedel tuh memang seharusnya agak banyak. Ya kan nanti tekan-tekan. Nanti dia. Kan nanti tekan-tekan. Gundam. Jadi gini, caranya supaya tangan lu gak usah kotor lagi, Kak. Lanjut. Nih, langsung tusuk kayak gini. Nah, celupin. Oh iya, anjing. Gila. Pintar banget dah. Emang. Dah? Peper-peper dulu. Baru masuk. Ih. Lagi. Oke. Kamu belajar. Oke. Itu kamu aduk. Iya. Bocah goblok banget, awas lo. Sabar. Oke. Bagus. Lagi. Yang udah kali ya? boleh. Nah, ini udah biji gundam berarti itu. Awas lo. Jadi pepetin, jadi nyangkut. Oh, sabar. Berarti ini gue kesiniin aja. Nah, ini kan agak terlalu bulat ya. Jadi saya banyakin dikit. Agak tekan, iya. Supaya apa? Minyaknya masuk. Udah masuk. Izin tapi? Udah, kan ngetok. Lihat bentuknya, bagus kan? Seksi banget. Ini pempek selam, ngapain di sini sih? Sorry ya, udah kayak ujian tatap muka dah. Nah. Lo jadi pisang penyet, goblok. Pisang gini. Kipas, tai nih orang nih. Supaya minyaknya masuk cepat. Hah? Terus makan ini. Iya. Light bite size, iya. Masuk akal sih. Kok ada hitam-hitamnya aja. Ini gara-gara tepung gue tadi kan di awal. Malah itu bagus ya, Indonesia. Kanci. Ini kayak gorengan, sumpah. Ini kayak pisang molen, ini deh. Emang perkenal bukan gorengan? Ah, bukan dong. Perkedel tuh harusnya apa sih waktu dibuka? Gua enggak pernah makan perkedel jadi gua. Kentang. Waktu dibuka tuh gua langsung gitu. Waktu dibuka itu tiba-tiba. Nah, udah matang? Belum. Belum. Masak air biar matang. Cakep. Ayo cepetan dong, ganteng. Kemana? Oke. Okay. Ini emang jadi gua sukanya makan masak perkedel. Itu kompleks. Perlu makan. Enggak. Kita pakai telur doang tadi. Iya.
Jadi itu emang menipu, kayak luarnya udah mateng, tapi dalamnya tuh belum. Sama kayak apa? Pasangan hidup. Kenapa tuh? Kelihatan udah mateng padahal belum. Gitu. Artinya belum siap gitu apa gimana, Pak? Nah, jadi harus lu masak tuh. Nah, tuh gagal lu tekan-tekan jadi melepuh kan tengahnya. Itu artinya minyaknya masuk. Mau sambut siapa lagi, Pak? Loh. Uji coba kali ini. Serah bang deh. Gue mau masak telur. Kenapa nggak dari awal kita masak telur? Ini namanya masak telur di deep fried. Talua Belendo. Apa tuh? Telur Belendo. Nah, siapa Marlo mau coba langsung? Enggak. Ya udah, kalau Marlo enggak, kita udah. Gue coba. Enggak apa-apa. Gue siap kok. Sabar, gue potong lagi. Lo mau segimana? Ya ini lu. Ini gue. Iya. Lalu? Gue. Ih. Fot, zoom. Zoom. Panas banget, panas. Zoom. Kayak. Jangan dipusingin dong. Gue lagi tes kameramen gue sehebat apa. Happy birthday to you. Ini kalau dilihat dari sini, ada kentangnya. Ya kan? Ada potato. Bahasa Inggrisnya kentang tuh. Ya! Sumpah, itu gak disengaja. Belum 5 menit. Tuncep lagi. Hilang hoeng. Enak kok. Lebih enak lagi GoFood. Nah. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman. Kalau emang misalnya kayak itu salah tuh di awal tuh harusnya Marlo nggak usah dateng. Nah, boleh banget ya. Dia nggak ngecokin. Jadi kalau jadi kalau lu dia dulu, gue mau closing. Jadi buat lu yang misalnya kayak ini terlalu susah nih, yang gampang-gampang dong. Kayak masak air gitu, boleh langsung komen aja di bawah. Jangan lupa juga like sama subscribe ya. Dan kita juga bakal ada konten-konten menarik tentang Marlo sendiri juga nantinya. Asbun, lu udah mulai asbun. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di Cooking Lama berikutnya. Bye-bye.